Hello, Assalamualaikum guys. Selamat kembali ke channel YouTube Comrade. Video kali ni aku nak share dengan korang macam mana nak pasang lagu dekat korang punya streaming. Sebab ada beberapa orang tanya aku, dekat Discord pun tanya aku. Aku akan share dekat korang macam mana nak pasang lagu dekat korang punya streaming. Tapi sebelum tu, intro. Sebenarnya kalau korang nak tahu, banyak je cara untuk pasang lagu aku dekat korang punya live streaming. Cuma dekat sini aku akan ajar 3 cara yang selalu aku pakai dan aku guna untuk aku letak lagu dalam aku punya live ataupun aku punya video aku record lah. Dan dekat sini aku nak ingatkan dekat korang, pilihlah lagu yang non copyright. Cari yang lagu yang non copyright. Sebab apa? Bila korang live streaming, korang dah shock, korang dapat star dan korang end live, tiba-tiba Facebook, YouTube bagi notification lagu yang korang guna tu kena copyright. Ha, jadi korang kena delete video supaya tak kena apa-apa tindakan nanti kan. Korang delete video, jadi star ataupun benda-benda yang korang dapat tu hilang lah. Video yang korang dah buat lama-lama, sejam korang live, 3 jam korang live tu hilang juga. Jadi sebab tu lah aku tak sarankan untuk korang pasang lagu dekat korang live tu. Ya, sebab tu lah, sebab kebanyakan lagu dekat YouTube, korang ambil semua daripada YouTube kan, YouTube free. Kebanyakan lagu dekat situ ada copyright. Jadi korang pasang, korang dicakap benda copyright, tiba-tiba ada copyright sebab korang tak kredit ke apa semua. Jadi banyak benda-benda yang leceh dekat situ. Sebab tu aku tak sarankan korang pasang lagu. Disebabkan korang tanya juga, jadi jadilah tutorial video ni. Dan aku akan ajar dekat korang macam mana nak pasang lagu. Okay, cara yang pertama aku akan share dekat korang, cara yang paling senang. Ni memang paling senang lah, aku rasa korang pun tahu. Cara dia, korang just buka korang punya YouTube channel. Cari, sekejap ada motor lalu sekejap. Motor bising. Okay, korang pergi dekat korang punya YouTube channel. Korang cari lagu non copyright. Macam contoh kat depan aku ni adalah NSCS ni, non copyright sound. Dan kita tengok dia punya description, dia ada lagu dia dalam 2 jam lebih. Okay, dalam 2 jam lebih. Korang just tekan play dan slowkan sikit audio dia ni. Slowkan audio ni. Dan korang pergi dekat korang punya Streamlab, korang tengok kan dekat desktop ni ada sound naik. Ha, jadi ni cara yang paling senang. Tapi sebelum tu aku tutup dulu, aku tak kena copyright. Aku tutup sound ni jap. Okay, cuma cara yang macam ni, kekurangan dia, bila complete terus daripada YouTube, korang akan dengar lagu tu, tu dekat korang punya headphone lah. Jadi kalau main game PUBG ke apa semua, korang nak dengar start game tu, korang akan hilang fokus lah sikit. Sebab lagu yang dipasang dekat YouTube korang dengar juga. Tu yang kekurangan dia. Ni cara paling senang lah, just pasang lagu dekat YouTube dan biar macam tu lah, senang settle. Ataupun cara kedua, cara kedua ni leceh sikit. Korang kena download lagu-lagu tu. Contohnya, korang download lah lagu yang 2 jam ni. Pakailah GrabFrom ke MP3 converter ke ID ke apa semua. Pakailah benda-benda macam tu dan download ni dalam apa-apa format, MP3 ataupun MP4, apa-apa format. Dan korang pergi dekat korang punya Streamlab. Korang pergi dekat bahagian tambah ni, pergi dekat media source. Dan dekat media source tu korang boleh tengok kan format-format yang dia support. Dekat sini dua format yang kita akan pakai selalunya, MP4 ataupun MP3. Jadi aku akan pakai MP3 lah, aku nak pilih lagu. Aku akan pergi dekat add source. Aku akan rename lagu ni, aku lagu. Dan add source, dan aku pergi dekat bahagian browser. Dekat bahagian browser ni, tu pun pilihlah lagu. Macam kat aku ni sekarang ni, aku ada lagu Hans Zimmer, album Hans Zimmer Interstellar punya OST. Aku sejak tekan, pilihlah lagu apa yang korang pakai. Dan sini aku nak disarankan, aku nak sarankan dekat korang, cari lagu yang panjang terus, download yang 2 jam terus. Sebab dia boleh pilih satu lagu sahaja. Jadi macam contoh lagu ni dia dalam 3 minit, so 3 minit je lah. Aku pun tekan open. Dan dekat sini aku mute dulu lagu yang kat bawah ni. Kena mute sebab lagu ni confirm-confirm ada copyright. Dekat sini korang boleh tengok dia punya setting. Dia ada loop, restart playback. Loop ni aku cakap dekat loop dulu lah. Loop ni dia akan, macam tu korang dah pilih lagu ni, dia akan ulang-ulang. Bila habis dia akan ulang lagi, dia akan ulang lagi sampai sudah. Macam tu kalau korang nak loop lah. Jadi selalunya kita akan pakai loop lah. Sebab korang live pun dalam 3 jam. Kalau lagu korang 3 minit, dia akan ulang-ulang selama 3 jam tu. Lepas tu restart playback when song become active ni, contoh kalau korang banyak scene. Dan scene kedua tu, be right back, let's say lah, be right back. Bila pergi kita tukar ke scene kedua, lagu ni tak akan terpasang, dia akan padam. Bila kita pergi balik scene yang game tadi yang ada lagu ni, dia akan aktif balik lagu tu, ha, macam tu. Lepas tu yang ni use hardware decoding ni, korang pakai korang punya GPU ni tak payah. Aku tak payah ni, show nothing when playback in tu pun tak payah juga. Biarkan tick, aku akan tekan restart playback ni, aku akan tick loop. Restart playback dengan ni sahaja. Lepas tu aku tekan done.
Dan nampak sekarang ni dia punya album lah, album gambar dekat lagu tu. Aku just tutup je mata ni dan aku lock. Jadi korang tak nampak dah dia, lagu tu. Kalau korang pergi dekat bawah ni ada lagu, satu lagi audio source dekat mixer ni. Audio source ni memang audio untuk lagu. Dekat sini korang takkan dengar lagu tu. Viewer korang saja yang akan dengar lagu tu. Sebagai contoh sekarang ni aku mute. Kalau aku on balik. Okay, lagu ni dah pasang, maknanya korang kena tak lagu ni dekat bahagian bawah dan korang akan dengar lagu kepada Instastellar punya OST dekat bawah ni. Jadi aku gunakan sikit, jadi korang dengar, aku tak dengar pun lagu tu, just korang je boleh dengar lagu dekat aku punya video ni lah. Jadi aku mute balik, takut kena copyright. Okay, untuk cara ketiga korang perlu download satu software, nama dia Cable Video Audio Device. Aku akan sediakan link dekat description. Fungsi dia macam korang tambah satu lagi headphone ataupun headset dekat korang punya PC ataupun laptop lah. Sebab apa kita perlu tambah satu lagi headphone ataupun headset? Sebab kita nak mengasingkan audio main game, audio dengan lagu tu. Kita nak asingkan audio yang kita main game dan audio lagu tersebut. Jadi kita memerlukan dua headset ataupun dua audio device lah. Sebab disebabkan macam aku punya setup ni tak perlu pun software ni. Sebab aku ada dua audio device. Aku ada headset aku pakai sekarang dan satu lagi speaker dekat atas tu. Jadi aku ada dua. Aku boleh pasang lagu tu dekat aku punya speaker dan satu lagi pasang dekat aku. Game aku boleh dengar dekat aku punya headset. Macam korang, kalau korang pakai laptop, korang ada satu apa input audio, dia akan jadi rumit sikit lah. Korang kena pakai yang jenis USB, jadi korang kena beli banyak barang. Jadi aku tak nak korang membazir, korang just install software ni, dia akan buat secara virtual sahaja. Jadi menyenangkan korang. So macam mana nak download, korang just tekan butang download ni. Kalau korang pakai Mac, korang download Mac. Korang tekan pakai Windows, korang just tekan download Windows. Macam mana nak download, tekan je logo ni dan dia akan download siap-siap untuk korang. Jadi dah download, buka file tu, show in folder, extract dulu file tu. Dah extract file dia, klik kanan. Lepas tu extract here, extract file ni. Bila dah extract, dia akan keluar file macam ni. Buka file ni dan kita pergi setup 64 ni. Macam aku pakai 64 bit. Klik kanan atas dia dan run admin. Okay, run admin, dia akan keluar macam ni. Dia akan install, korang tak perlu restart pun, dia terus siap je. Macam aku dah install, dia jadi remote driver. Jadi kalau macam korang yang baru nak install, dia akan keluar install sini, install driver. Korang jadi install dan siap. Bila dah siap, korang kena check dekat korang punya sound setting ni, korang punya speaker ni ada tak virtual cable ni. Okay, macam aku dah keluar dekat bawah ni kabel, satu lagi virtual cable. Jadi apa yang korang perlu buat sekarang ni, korang kena confirmkan headphone apa yang korang pakai. Dekat sini main headphone korang untuk main game tu, macam aku pakai speaker Behringer, headset Behringer ni. So aku pilih dia sebagai aku punya main. Dan dekat string light aku pun aku pilih dia sebagai main dekat sini. Kalau korang boleh tengok, aku pakai speaker Behringer juga. Bila korang dah pastikan main headphone korang, korang boleh pilihlah lagu kat mana korang nak play. Dan dekat sini yang part lagu ni, korang boleh jadi kreatif. Korang tak perlulah kata pakai browser saja tak. Korang nak dengar Spotify pun boleh. Macam-macam lah benda ni. Korang kena jadi kreatif. Korang nak pasang lagu dekat mana tak kisah. Sebab benda ni boleh digunakan untuk semua. Sebab nantilah tak perlulah aku buat untuk Spotify pula, untuk YouTube pula, untuk WeNet pula, macam SoundCloud lah pula. Banyak benda video. Padahal dia boleh buat satu video je. Korang just jadi kreatif je dekat sini. Korang dah faham konsep dia sahaja. Jadi macam aku pilih lagu pasang dekat YouTube saja. So ni lagu aku. Aku pasang lagu daripada audio library. Aku play lagu dulu. Sekarang ni dia dengar lagu tu dekat aku punya headset. So aku perlahankan sikit. Aku tak nak kacau aku fokus. Lepas tu korang pergi dekat bahagian, dekat bahagian speaker balik. Pergi dekat sound setting, klik kanan. Klik kanan dekat bahagian speaker ni, pergi dekat sound setting. Okey, dekat sini feature ni hanya ada dekat Windows 10 sahaja. Aku tak pasti Windows 7, Windows 8 ada tak benda ni. Jadi kalau korang pakai Windows 10 tak ada masalah. Sekejap, aku slowkan sikit dulu. Aku mute je. Dan kita pergi dekat setting tu balik. Korang pergi dekat bahagian bawah, dia ada advanced sound setting. Advanced sound setting ni aku tak pasti dekat Windows 7 ke Windows 8 tu ada ke tak. Dekat Windows 10 memang ada. Korang just klik dekat sini. Dan dekat sini dia akan keluarlah app yang mengeluarkan audio. Dekat sini lah aku cakap tadi, korang kena jadi kreatif. Kalau korang pakai Spotify, dia akan keluar dekat sini Spotify. Kalau korang pakai SoundCloud, dia akan keluar dekat sini SoundCloud. Macam aku pakai YouTube, dan YouTube tu guna browser aku, Microsoft punya browser.
dia akan keluar dekat sini Microsoft punya browser. Apa yang korang perlu buat, korang pergi dekat bahagian output ni, just pilih cable video audio tu sahaja. Macam sekarang ni aku akan pilih dia. Jadi aku tak akan dengar dah lagu dekat sini. Kalau aku buka aku punya YouTube, aku tak akan dengar. Dia akan pergi dekat virtual cable tu. So aku akan teruskan play, aku tarik belakang sikit. Dan kita pergi kembali dekat kita punya Streamlabs. Korang pergi dekat bahagian setting, korang pergi dekat bahagian audio, pergi dekat bahagian desktop audio device ni dan pilih cable virtual tadi. Okay, dan sekarang ni korang akan dengar lagu tu buat. Dia akan perlahankan dulu. Kalau korang tengok dekat bahagian mixer ni, dia ada satu korang punya headphone yang game punya audio. Telefon korang, korang main game, korang punya game sound ni ada dekat sini, dekat bahagian speaker ni dekat atas sekali. Dan lain ni, Behringer ni aku punya mic. Korang boleh naik, boleh tengok kan dia punya meter untuk mic. Dan yang kedua ni, yang ketiga ni korang punya audio music tadi lah, kabel tadi lah. Jadi dia akan asingkan tiga audio ni. Kalau korang tak nak dengar lagu dah, korang nak tutup lagu dekat korang punya streaming, korang just boleh mute dekat sini ataupun tutup lagu terus. Ataupun korang nak tutup korang punya audio game, korang tutup dekat sini. Jadi korang nak mute mic korang, tekan je dekat sini. Okay, macam tu. Jadi dia dah asingkan audio semualah dekat sini. Jadi aku nak mute dulu music ni. Okay, itulah setup dia senang. Jadi kat sini korang tak kacau lah korang punya audio tu. Korang boleh dengar main game, korang boleh dengar footstep, korang boleh fokus dekat game. Dan penonton korang boleh dengar lagu sambil tengok korang main lah. Jadi dia macam korang sikit lah, nampak professional. Macam aku cakap daripada awal, kalau korang nak pasang lagu tu, carilah lagu yang non copyright. Supaya apa, kalau korang dah stream berjam-jam, korang dah short stream apa, dapat star apa semua, tiba-tiba bila korang off stream, tiba-tiba Facebook bagi notification, YouTube notification, lagu korang ada copyright, korang terpaksa delete video tu. Dan apa yang korang buat selama 3 jam tu sia-sia aja. Jadi sebab tu lah aku cakap, janganlah pasang lagu kalau boleh. Tapi kalau korang nak pasang juga, itu atas kehendak korang. Macam aku tak sarankan untuk pasang lagu. Sebab macam aku cakap tadi lah, aku tak sarankan. Sebab banyak lagu yang ada copyright. Macam kita tak tahu, kita tak nak tahu pasal copyright, tak ada copyright ni, macam susah sikit lah sebenarnya. Macam tu. Kalau korang nak pasti ada copyright tu hak korang, korang just beli lagu dekat Epidemic, korang beli dekat Soundlab, korang beli dekat situ. Memang lagu tu hak milik korang, korang boleh letak kat mana-mana. Sebab tu lagu korang. Cuma harga dia mahal lah sikit, korang kena langgan bulan-bulan. Sanggup tak sanggup lah. Kalau korang profesional nak memang streaming ni sebagai korang punya mata pencarian, tak salah pun korang keluarkan duit sikit labu untuk korang punya streaming lah. Dan korang yang suka-suka, pandai-pandai lah cari lagu yang non copyright tu, pakai kreativiti sikit, macam tu. Jadi itu saja perkongsian video pada kali ini. Aku harap membantu korang dan aku nak ucapkan terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa tekan butang subscribe atau loceng agar korang tak terlepas konten-konten menarik. Dan jangan lupa juga join aku punya Discord channel. Boleh join aku punya Discord channel. Kalau korang ada idea untuk aku buat apa untuk next video, boleh share-share dalam grup Discord tu. Aku akan buat, insyaAllah. Dan itu saja, dan bye-bye.